Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin di sekolah kami telah mengadakan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita disuruh membuat pohon telur yang cantik. Yang pertama, di sini kami membeli bahan-bahan yang biasa digunakan untuk membuat pohon telur dan merakitnya. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I... Setelah merakit bahan-bahannya, kita mencari pohon dan menebangnya. Tapi pada saat kita memilih pohon, banyak yang bertengkar. Ada yang pohon yang inilah, meminta pohon yang itulah, terserah. Dan akhirnya kita mendapatkan satu pohon yang bagus dan kita menebangnya. We'll grow in number. Fueled from the sea, the horizon. Turn us to thousands. And we'll grow in number. Fueled from the sea, the horizon. Turn us to thousands. Kerja pun berakhir dikarenakan sudah menjelang maghrib. Kami dan kawan-kawan pulang ke rumah dan melanjutkan kerjanya kita besok. Yeah.
Akhirnya pohon telur pun jadi. Setelah menyelesaikan pohon telur kami, kami langsung menuju ke lapangan untuk mengikuti acara tersebut. Salawat dulu. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Wasallam. Setelah salawat, bu guru kami pun langsung menyampaikan pohon cap yang paling tercantik dan terindah di antara pohon-pohon yang lain. Guys, tidak apa-apa lah, tidak apa juara. Setelah itu, kami langsung berebutan telur. Guys, kacau ini, kacau. Oke, ini kita sudah sampai di kelas.
Alhamdulillah habis. Oke, sabar dulu tempatnya. Oke, dadah. Seven, 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 seven